Ini ada soal tan delta ya. Ini logonya delta namanya. Kalau alfa ini kayak gini alfa. Nah, ini alfa ya. Kalau ini delta. Ada juga gamma. Gamma itu gini. Nah, belajar fisika kan? Ya. Oke, delta, alfa, bahasa Yunani ya, simbol-simbol Yunani. Ada alfa itu A, beta, ada beta juga, beta. Ada alfa, ada beta, ada gamma. Jangan sampai ketuker nih ya. Kalau fisika sering banget ini simbol-simbol ya. Nah. Terus di sini ada soal tan theta sama dengan A. Ini tanya sin theta. Nah, berarti tan theta itu sama dengan A per 1 kan? Ya. A per 1. Berarti di depan per samping. Kita bikin aja. Ini thetanya. Ya. Berarti tan theta itu depan per samping. Depannya berarti A ya. Ya. Sampingnya 1. Berarti kita nyari di sini. Pakai apa? Nyarinya? Itu ya. Pitagoras. Berarti di Pitagoras ya. Berapanya? Akar berapa? Kuadrat tambah 1 atau 1 tambah kuadrat sama aja ya. Berarti sin tetanya langsung depan per miring demi depan per miring A. Ada nggak jawabannya? Ada. Yang mana? Satu tambah kuadrat juga sama aja. Apa opsinya? A ya. Nomor 4 ya.